Kalau tadi gimana Pak perasaannya bawa Pak Jokowi bersama Bu Iryana? Biasa. Udah berapa kali emang? Wah, sudah berkali sejak dia masih jabat jadi wali kota pertama. Oh, ikut Pak Jokowi terus. Kemarin kan di Banten. Iya. Di Tangerang baru pulang kemarin itu ini lagi. Oh, di Tangerang juga ngikut. Iya. Ikut Pak Jokowi gitu. Iya. Kemarin itu baru pulang baru. Kemarin pagi itu acara ini. Oh, ini berapa orang, Pak? Kemarin di Banten 9 orang, kalau kemarin yang di Serang 9 orang. 9 orang ini dari mana sih Pak? Kalau boleh tahu, bawa dari perkumpulan apa atau gimana? Nah, ini kan memang saya kan yang ngurusin keretanya Pak Jokowi. Oh, kereta Pak Jokowi. Ya, ini kan punya Pak Jokowi. Punya Pak Jokowi. Kita punya. Oh, keretanya punya Pak Jokowi ini. Nah. Kalau kudanya punya Bapak. Oh gitu. Yang ngurusin aku keretanya. Jadi setiap Pak Jokowi ada event pakai kuda, kereta kuda pasti saya berangkat. Oh gitu. Berarti Bapak udah kenal deket sama Pak Jokowi ya. Gimana sih pendapat Bapak Jokowi itu sosoknya gimana sih Pak? Ya orangnya bagus. Orangnya sama orang kecil dia saling pasti menolong dia. Oh gitu. Selain itu Pak, kebaikan orangnya ramah. Kalau Bu Iryana sendiri gimana? Orangnya kalem, gak sombong. Oke, Pak. Kalau ngomong cuma beberapa kata gitu aja, enggak banyak ngomong. Pesan atau kesan yang paling paling Bapak ingat dari sosok Pak Jokowi itu apa, pernah berpesan untuk gimana Pak Jokowi itu? Ya, gimana ya? Hampir tiap event tuh anu terus jadi ya kayak ayo kesannya bagus semua. Pernah Pak Jokowi bilang sesuatu sama Bapak pesan atau apa gitu, Pak? Ya, kalau ngomong-ngomong dan paling ngomong cuma berapa kata gitu. Kalau misalnya apa Pak? Ya waktu kemarin di Sumenep tuh ya ngomong datang jam berapa gitu kan, itu mendadak di Sumenep. Gitu. Kan saya jam 2 malam kan berangkat ke Madura, padahal sampai sana pagi udah mau dipakai. Terus saya tanya nyampe sini jam berapa Pak gitu ya, guna jam 12 gimana, lancar kan. Pak Jokowi itu punya berapa kereta sih Pak? Ada berapa? 8 anak. Punya 8, emang beliau itu koleksi? Iya, koleksi barang-barang kereta. Oh, biasanya dibeli dari mana, Pak? Ya, cuma dari keraton Jogja, keraton sini aja. Bapak pernah mencarikan salah satu kereta gitu? Ada. Ada? Tetangga gimana? Sama Pak Jokowi? Ya, enggak. Ya, gimana ya? Ketemunya ya, waktu dia jabat jadi wali kota kan dia sering sewa kuda. Iya. Setiap event kan dia pasti pakai kuda. Sering ketemuan. Kayak, apa? Sebenarnya seneng kuda nggak sih kalau Pak Jokowi? Ya seneng, cuma kan dia agak urusnya itu susah. Oh. Dengan dia punya kereta kan nggak begitu. Ribet gitu.